Kali ini kita bakal menantang Christo untuk memasak. Okay. Wow, wow, wow. Lu apa sih yang nggak bisa dilakuin? Gak ngedance bisa, masak, nyanyi bisa, bisa. Masak nggak bisa? Nggak bisa. Bisa sih masak air. Ya. Nggak gosong? Nggak. Buset, masak air gosong. Takutnya ya kan. Nah, buat Anda perempuan hebat, memang Christo Emmanuel ini adalah menjadi salah satu figur yang kita angkat yang berhubungan dengan topik kita, yaitu hobi yang menghasilkan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Christo punya teman nggak selain dirimu yang memang memiliki penghasilan tapi karena hobinya? Ada. Temanku ada juga yang dulu bareng aku juga. Kita berdua suka bikin video buat misalnya baju atau company yang kecil gitu-gitu. Uh-huh. Kita bikin iklan-iklan kecilan buat mereka. Karena aku juga suka video-video gitu kan. Pinggam-pinggam gitu? Semacam, tapi nggak lebih ke iklan sih. Lebih ke iklan. Lebih ke iklan ya? Bukan kayak video-video ngelawak-ngelawak gitu. Jadi lebih komersilnya. Hari gini tuh orang usahanya begituan ya? Iya. Dari kemarin bengong, ngeliatnya banyak banget profesi-profesi baru. Yang nggak ada sekolahnya gitu ya? Yang nggak ada sekolahnya, tapi ada ya profesinya. Nah, dari Gil. Gil, pernah ngeliat gak sih video-videonya Christo yang menirukan banyak orang lain? Kan tadi aktor udah. Animasi udah. Yang itu loh. Apa? Yang pejabat. Pejabat? Iya, yakin. Gue curiga tuh ya sebenarnya ya, aslinya tuh pejabatnya tuh numpang ke dia. Naikin nama buat publikasi itu kan susah. Coba numpang ke Christo, kan langsung banyak yang nonton, awareness-nya tinggi. Iya, tadi orang gak tau. Ngaku deh, itu bukan suara lo kan, tuh Christo-nya sendiri. Christo-nya itu kan pejabatnya sendiri kan. Polisi di belakang. Iya, bener. Kampanye ya, iya. Saya titip suara saya ke kamu gitu ya, jadi supaya terkenal. Gitu ya, ngaku deh. Enggak lah. Serius bener? Bener, ya. Dari perut dan tenggorokan sendiri. Bener. Saya takut dipanggil nih. Kita takut di penjara nih. Coba yuk. Bener gak? Ini niruin seorang pejabat. Coba boleh. Bisa ya? Pakai gambar. Coba kita tantang nih, challenge juga nih, Chris. Coba, saya tuh soalnya bener-bener masih curiga tuh sebenarnya tuh lip-sync dari para pejabatnya sendiri. Aduh, berat banget. Waduh. Yang pertama, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ngapalin nama-nama ikan nih, nyanyi apalin ya, nama-nama ikan. Coba, Mas, siapa? Ranggi, Pak. Mas Ranggi, ya. Disebutkan. Tiga saja. Nama-nama hewan yang ada di Indonesia. Ayo, satu. Ayam. Dua. Ayam geprek. Hah? Ayam geprek. Sama. Oh, iya. Saja nih. Gue sedekat itu sama Pak Jokowi gitu. Berubah langsung Pak Jokowi. Bisa aja gitu. Beneran loh. Beneran loh. Sama lagi. Sekarang zamannya udah bukan zaman ini ya, pidato lewat radio doang ya. Iya, bisa di. Waduh, bisa di. Iya. Enak kayaknya gue kalau pesan makanan pakai suara Pak Jokowi cepet. Oh, iya. Presiden yang pesan cepetan. Ada lagi enggak? Coba challenge berikutnya. Pejabat siapa lagi yuk? Kita coba. Wow. Hello, my fellow Americans. Pulang kampung nih. Thank you. For inviting me here back in Indonesia. Sate, ya. Iya. Baso. Baso, iya. Enak ya? Ya gitu. Iya. Suka ada dia tuh. Baso, sate. Baso ya, sate ya. Gitu. Lanjut lagi, aku mau denger yang lainnya. Pejabat juga. Yang ekstrim dong. Waduh, yang dalam itu pejabatnya. Waduh, favoritku. Wah, ya. Ini dia. Jadi, kita di sini kalau misalnya semua berbahagia dan semuanya bekerja, maka saya yakin sekali ya kita di sini semua bisa memajukan Indonesia bareng-bareng, terutama seperti Mas, seperti Mbak di sini ya. Kita semua di sini pasti bisa ya, begitu. Tarikan mukanya aja sama. Tarikan mukanya sendiri sama. Masih ada lagi? Lanjut lagi. Begini. Nih dulu kan. Begini. Kita tuh nggak bisa bikin kompor di sini, ada alat dapur, tapi nggak ada yang dimasak. Buat apa? Di sini nggak ada tujuannya. Ini gunanya, faedahnya apa? Ini buang-buang uang negara ini namanya. Tapi kan gini Pak, banjir kan udah nggak ada nih Pak. Jauh apa ini hubungannya kompor sama banjir? Kamu ini salah satu masalah negara kan, seperti kamu ini nggak ada hubungannya. Ada minum nggak? Kayak bapaknya aus nih Pak. Lagi. Ada lagi ya selain Pak Ahok? Lagi. Satu lagi. Satu lagi. Waduh. Oh, ya.
walaupun... Pak, saya pengen nanya nih Pak, belakangan ini saya suka sakit di bagian perut sini Pak. Super sekali pertanyaannya, tepuk tangan dulu ya. Sahabat-sahabatku yang super, di mana kameranya? Oh, di situ. Sahabat-sahabatku, jika Anda memiliki sakit di belakang sini, maka kemungkinan Anda memiliki sakit hati dan patah cinta. Maka yang harus Anda lakukan adalah refleksi diri dan mencari pasangan hidup. Itu luar biasa sekali. Gitu dia mesti. Pak, mohon maaf Pak. Tadi sakit hati Pak ya? Yeah. Kan saya perut Pak. Hati kan masih di atas. Hati Anda di sini. Oh. Hati Anda doang di sini, beda. Mario Teguh. Iya, gitu. Aduh, luar biasa sekali. Keren, ya Allah, Kristo. Pak Habibie dong. Aduh, Pak Habibie tuh belum bisa. Susah. Dia tuh ada dialek cadelnya. Dan itu tuh belum dipelajari. Segitu detailnya ya? Iya, detail-detail. Yeah. Karena gue kalau misalnya masih terlalu jauh, nggak berani juga ngelakuinnya. Karena jatuhnya kayak... Takutnya jadi kesannya ngejek gitu. Iya, kayak melecehkan gitu jatuhnya. Wow. Pengennya semirip mungkin, ya walaupun nggak akan 100% mirip sih. Iya. Gitu. Biasanya tuh butuh waktu berapa lama sih untuk bisa menyerupai satu vokal deh? Tergantung. Balik lagi tergantung karena ada... suara yang bisa dalam 10 menit langsung dapat, tapi ada suara yang harus nonton video berkali-kali, berbulan-bulan baru bisa. Wow. Kayak misalnya Morgan Freeman tuh lama banget, beberapa bulan. Pak Jokowi lumayan cepet, tapi nggak cepet-cepet banget juga gitu. Jadi tergantung orangnya. Ya gue pengen banget lu niruin jadi Anya Duinov deh. Hah? Oh, siapa? Ini! Gua! Ini. Oh. kirain orang Rusia. Soalnya kan dikenalinnya nggak pakai nama panjang. Iya. Ada Duinov. Kayak ada orang Rusia gitu. Bulgaria. Oke, saya gantiin. Halo semuanya. Balik lagi sama Kristo Emanuel menggantikan Anya Duino. Mohon maaf kak. Aku gak tahu nama panjangnya kak Anya tuh Anya Duino. Orang Bulgaria, belakangnya pakai V. Waduh, iya. Selesai. Itu gak banget. Masa hidup gue selesai. Itu tidak akan terulang di live television. It's official. Gue sudah forgotten by satu angkatan. Coba. Kita prank call yang gue bilang tadinya. Gitu. Kita ngerjain orang nih. Kita telepon coba. Cap cip cup. Ambil satu nomor telepon siapa. Dan Kristo yang akan telepon dia. Tapi teleponnya gak bisa sembarangan. Kita sudah menyiapkan ada 5 kalimat. Serius. Yang harus bisa dimasukkan dalam telepon tersebut. Oh gitu? Iya. Jadi lagi ngomong-ngomong, usahakan masukkan 5, ada 5 kalimat. 5-5-nya itu bisa masuk. Bukan 5 kata loh, ini 5 kalimat. Oke. Coba, udah ada? Boleh ada. Kalimatnya ada enggak? Kalimatnya. Masa mesti nulis dulu, coba di mana? Mana yang jadi benar-benar nih? Gua pilihin dulu nih. Pengen aja deh nih. Coba. Nih ya. Nih. Pakai mic kalian nih di loudspeakernya ya. Boleh. Kalimatnya di mana kalimatnya? Ini lo speaker nih. Kok malah kecil? Gue pegangin. Kenapa lo gemeteran gitu, Gi? Enggak, ini keras, Pak. Nih, gue lo speaker nih. Oke. Kata-katanya apa? Yang pertama, kata-katanya apa kalimatnya? Munculin dulu. Halo? Belum nyambung! Belum. Ulang halo. Lagi. Ulang, coba ulang. Ganti. Gue siapin dulu. Mana kalimatnya? Tadi mana ya? Bombat-bombat juga ada di sini nih. Halo. Halo, ya siapa nih? Ini. Oh, oke nih. Halo. Oh, ini suara santai seru, Kak. Halo. Benar dengan Ruli Promo? Ruli Promo? Ruli. Mas Ruli? Benar? Halo. Selamat sore, Mas Ruli. Saya ini dari Istana. Jadi kami sedang mengundi orang-orang yang bisa berbicara dengan Pak Jokowi secara langsung. Jadi kebetulan Mas Ruli ini pas banget menang dan dapat undian untuk bisa ngobrol langsung sama sama Pak Jokowi. Kebetulan nih kita kerjasama juga dengan acara Sore Santai Seru ya, gitu ya. Jadi Mas Ruli ready ya ngobrol sama Pak Jokowi ya. Halo Mas Ruli. Ya ready ya ngomong sama Pak Jokowi sebentar ya. Saya sambungan sebentar. Assalamualaikum, Mas Ruli. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Halo, Mas Ruli. Selamat ya.
di sini sedang hujan lebat banget dan ya, tapi saya sempatkan untuk bicara dengan salah satu pemenang yaitu Mas Ruli. Mas Ruli bisa pesan makan dong, biar di rumah ngobrol sama saya lebih enak. Apa kabar Mas? Ini Pak, Pak Jokowi. Mas Ruli sebelumnya selamat dulu karena ya Mas Ruli menang di ini acara Istana Presidenan, acara baru namanya Diam-Diam Rayap ya. Dan acara ini itu didukung oleh seluruh aparat di sini. Ya. Mas Ruli sebelumnya kebetulan juga ya di sini ada Pak Ahok ya. Sebentar. Halo. Halo Mas Ruli. Ini saya mau mengucapkan selamat dulu ya, karena Mas Ruli ini menang. Kebetulan aku juga, aku kangen kamu Mas Ruli. Mas Ruli mungkin rada lupa, saya ini dulu pernah bantu Mas Ruli di daerah Jakarta Barat. Iya, begitu. Baik, itu saja mungkin ya Mas Ruli, karena kami berdua ini masih ada banyak yang mau dibicarakan ya. Terima kasih Mas Ruli, selamat sekali lagi ya. Oke. Okay. Ya dia enggak percaya semua. Enggak tahu percaya apa ngasih. Apaan nih barusan? Absurd banget, absurd banget. Jadi memang kita berikan tantangan nih kepada Kristo ya, perempuan hebat. Dia harus bisa menghubungi totally stranger, orang yang enggak dikenal, kebetulan temannya Ranggi, dan harus menyebutkan ada 5 kalimat tantangan yang berhasil semuanya. Tadi itu ada sore santai seru berhasil disebut. Terus hujan lebat banget berhasil. Terus pesan makanan dong berhasil. Jokowi ngomong pesan makanan. Tapi program terbaru dari istana itu keren banget tuh. Diam-diam merayap. Habis bingung apa diam-diam merayap. Kenapa enggak diam-diam merakyat gitu? Oh iya, iya, iya. Gak bisa. Pesannya diam-diam merayap. Jadi aneh mungkin. Dan yang paling absurd adalah pada saat Pak BTP ngomong aku kangen kamu. Maaf Pak BTP. Bukan warga yang ngomong ya gitu. Aduh ya ampun. Aduh masih banyak keseruan lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya bareng dengan Kristo Emmanuel dan juga Ranggi. Hanya di Sore Santai.